bertemu lagi pada sesi materi penyajian ilustrasi untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Secara konteks, sajian ketiga kategori tersebut terletak pada pesan yang disampaikan sehingga memang benar-benar sesuai dengan sasaran yang dituju. Etika, wujud visual, dan konteksnya sendiri. Secara umum, pembagian elemen rasa dapat dibagi kembali sebagai acuan dasar membentuk konteks wujud ilustrasi. Pada anak-anak, biasanya aksen yang diberikan itu lebih ekspresif, seperti jiwa anak-anak itu sendiri. Oleh karenanya, bentuk ilustrasi untuk anak-anak itu cenderung penuh fantasi, terkadang tidak terpatok komposisi formal, ceria, dan yang terpenting adalah kesederhanaan elemen, baik pesan ataupun visual penyampaian alur yang disisipkan pada ilustrasi. Mudah untuk dicerna dan cenderung dengan elemen visual yang mencolok seperti karya-karya yang artis atau dalam kartun. Sajian-sajian kartun tentunya sangat sederhana dan mudah untuk dipahami jika audiensnya memang menggunakan audiens sasaran anak-anak.